Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Eric Flo 88 minta Iqbal tarik diri dari Big Stage. Sejak Ahad lalu hangat diperkatakan apabila usahawan sensasi Ahmad Iqbal Zulkifli dikecam teruk oleh netizen apabila menyertai program Big Stage 2022. Perkara itu turut mendapat perhatian ahli kumpulan Flo 88 yaitu Eric Fuzi yang juga merupakan komposer lagu Iqbal berjudul Hujan. Menerusi satu entry di Instagram, Eric menasihati Iqbal supaya menarik diri daripada program itu dan fokus pada perniagaan saja. Eric berkata dia menerima banyak message daripada netizen yang menyalahkannya seolah menjadi puncak Iqbal terjebak sebagai penyanyi hingga layak menyertai pertandingan itu. Saya nak jelaskan semula sebelum saya setuju hasilkan lagu untuk Iqbal sebab dia kata sekadar nak menyanyi untuk luahkan isi hati dan promosi produk bukan sebab nak jadi penyanyi. Malah berulang kali saya ingatkan dia kalau betul nak jadi penyanyi kena masuk kelas vokal. Jangan salahkan kalau dia diangkat menjadi penyanyi, persoalannya siapa yang menerima dia jadi artis dan siapa yang izinkan dia masuk TV katanya. Dalam pada itu mengulas mengenai persembahan Iqbal di minggu pertama Big Stage, Eric berkata, usahawan itu tidak boleh menyanyi. Sejujurnya memang teruk suara dia tapi kalau dia betul-betul nak jadi penyanyi kena belajar lagi. Dia degi lupa apa tujuan asal dia buat lagu dulu. Kalau betul nak jadi penyanyi, saya rasa buat masa ini belum layak lagi. Saya sendiri akui kecewa apabila dia menyertai program nyanyian populer itu katanya. Terdahulu Iqbal mencabar pihak juri untuk menyingkirkannya di konser kedua Ahad ini jika benar dia tidak layak untuk bertanding. Sekian info hari ini, terima kasih.